Oke okay guys, kali ini kita bakal lihat bocoran Skibidi Toilet episode 70 terbaru. Untuk kalian yang penasaran, pastikan nonton video ini sampai habis dan langsung aja kita bakal lihat seperti apa. Let's go. Halo guys, welcome back to Raffi Jalan. Kembali lagi bersama saya Raffi. Dan di video kali ini, seperti yang di judul dan di awal video, kita bakal ngebahas lagi untuk bocoran Skibidi Toilet episode terbaru. Dan langsung aja kita bakal mulai. Tapi sebelum kita mulai, bisa gak guys, untuk kalian yang nonton video ini sampai detik ini, tinggalkan jempol biru kalian sebentar, luangin 3 detik bisa kali ya. Jangan lupa di subscribe juga dan nyalakan notifikasinya kalau gak mau ketinggalan video terbaruku. Dan ya langsung aja kita bakal mulai daripada lama. Let's go. Oke guys, aku udah ada di channel Bang Dava dan di sini Bang Davboom ini upload Skibidi Toilet yang full episode 69 itu 3 hari yang lalu. Cuman kalau untuk episode barunya itu 69 part 2-nya itu di 7 hari yang lalu ya, di Jumat kemarin lebih tepatnya sekarang. Kita bakal coba nge-flashback lagi dulu untuk full episode dari 69 dan kalau kalian belum nonton, di full episode ini ada beberapa tambahan baru ya. Langsung aja. Oke guys, langsung aja Skibidi Toilet episode 69 full episode ya. Part 1 sama part 2. Di mana? Ini lanjutan dari para aliansi kita yang terjebak di bawah bunker ya. Udah di dalam bunker, terus ke undergroundnya lagi. Kayak bawah tanahnya gitu guys. Oke, para speakerman pasti kan. Pantesan burik guys ya. Oke, Dark Speakerman, POV kita Plunger, dan beberapa kawan kita juga. Oke. Dan ini yang aku bilang, ini kayak penjara atau tempat eksperimen Skibidi Toilet yang aneh gak sih? Versi api kebakar. Oke, versi seperti itu. School Skibidi Toilet. Kayak tengkorak doang. Tapi aku gak tahu kenapa ya punya feeling kalau misalnya mereka ini pasti bakal ada gak sih di episode selanjutnya, alias keluar ya dan ngelawan aliansi kita. Oke guys, jangan lupa yang belum like bisa kalian tekan tombol like dulu guys ya, untuk banyak orang baik. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Dan siap-siap Mutant Skibidi Toilet. Satu kameramen jadi korban. Seperti biasa, Plunger kameramen sudah punya senjata yang jadi lebih good ya. Ada duri-durinya guys. Dan ini kedatangan si Michael Jackson Skibidi Toilet ya. Oke, ini masih yang curut-curutnya yang datang. Mereka pada lari ke sini, tapi dua speakerman malah sok-sokan joget. Padahal belum sepenuhnya aman ya. Joget-joget begini. Kebiasaan emang ya. Tim speakerman ini seringnya joget, joget, dan joget. Dan dibobol sama si Michael Jackson. Oke. Okay. Kita sebutin Jackson Skibidi Toilet aja gak sih? Atau Michael Skibidi Toilet itu? Oke, okay, dan ini dua kameramen terakhir yang sebelum masuk ke pintu. Cuman karena emang keadaannya gak memungkinkan untuk menyelamatkan mereka, ditutup sama Dark Speakerman. Dan Plunger emosi. Tunggu bedon. Oke, emosi dikit ya. Gak dikit sih, banyak sih itu guys ya. Cuman tetap Plunger harus bisa ngertiin guys ya. Jarinya tolong. Dan ini dia. By the way, di versi full episodenya ada tambahan scene lagi dari Bang Dava. Kalian udah tahu juga pasti lah ya. Di mana lokasi G-Man sama lokasi si scientist itu ditemukan ya. Oke, ini dia. Aku rasa ini pasti dia lagi mengadakan rencana besar ya untuk menghadapi para aliansi kita. Dan kita terteleport lagi ke depan di luar bunker. Di mana Titan kameramen dan Titan TV Man dan juga Speaker Man melawan para Skibidi dan mendapatkan alatnya yang baru lagi ya, si kameramen sama Speaker Man. Berdiri, diam. Oke. Okay. Tush. Gila, ini tosan yang pernah terjadi si kameramen sama Speaker Man juga ya. Di episode berapa? Aku lupa guys, 50-an ya? 49 berapa? Oke, ini pada balik lagi ya. Entah ke markasnya. Oke. Dan ini para aliansi kita yang udah ada di depan bunker. Dan mereka pasti bakal menyusup ke dalam bunker untuk menyelamatkan
aliansi kita yang terjebak ya. Yang tersisa hanya berapa tadi, ada 4 apa 5 gitu. Ini dia episode yang sangat tidak tunggu-tunggu itu, 70 pertarungan besar lagi. Oke, guys, itu dia untuk episode 69 full episodenya. Sedikit nge-flashback dan langsung aja kita bakal bahas untuk bocoran dari beberapa teman fanmate kita. Dan ya udah, langsung aja kita bakal lihat. Seperti biasa ya, yang nonton sampai detik ini bisa nggak untuk tinggalkan jempol biru kalian sebentar? Bisa kalian. Terima kasih. Wahai orang baik, semoga kalian sehat selalu sekeluarga. Amin. Langsung aja kita bakal ke bocoran yang pertama. Let's go. Oke, guys, untuk foto pertama ini aku belum dari foto-foto teman fanmate. Jadi ini masih foto yang ada di episode full episode 69 ya. Yap, di sini ada para si Skibidi Toilet ada G-Man, ada Skibidi Toilet yang kecil-kecilnya juga. Jadi aku rasa untuk di episode 70 mereka-mereka ini akan di ya geruduk ya, geruduk apa ya bahasanya ya? Akan disergap sama para pasukan kita ya, yang dari luar tuh pada mulai masuk buat mengepung para Skibidi Toilet ini ya, yang lagi menyusun rencana. Jadi intinya untuk di episode 70 benar-benar penyerangan balik ya. Kalau kalian inget, guys, di episode 50 itu markas kita yang diserang ya, yang pas si Titan Kameramen upgrade muncul itu markas kita yang diserang. Sekarang sebaliknya ya, nyerang markas musuh. Dan emang di setiap episode 50, 60, 70 pasti ada kejutan yang luar biasa. Kita tunggu aja, guys, yang pasti mereka pasti bakal dikalahkan ya. Semoga aja ya, jangan kabur lagi si G-Man nih. Oke, guys, dan yang selanjutnya adalah ini dia ya. Ini mungkin sedikit gambarannya. Kalau misalnya di episode 70 beneran kayak penyergapan kita ke si Scientist, ke G-Man, sama Skibidi Toilet lainnya, mungkin seperti ini kurang lebih gambarannya ya. Kita bakal berhadapan sama si Scientist ini. Dan aku rasa, guys, POV kita masih Plunger gak sih? Sebenarnya udah pergantian episode, guys ya, dari 69 ke 70. Jadi biasanya kalau pergantian episode itu si POV-nya ini berbeda. Jadi ada kemungkinan besar mungkin tetap Plunger, tapi ada kemungkinan besar juga kita bakal ganti POV ke yang lain ya. Mungkin Dark Speakerman atau siapa, kita nggak tahu. Yang pasti di sini ini kurang lebih seperti ini ya, untuk sedikit gambarannya. Kalau emang episode 70 kita bakal melawan Scientist dan G-Man, bertemu secara langsung ya. Dan ini dia. Dark Speakerman ya, menojos palanya, guys. Oke, ini deh lah pokoknya, guys ya. Oke, guys, sebelum kita lanjut, bisa nggak untuk kalian yang nonton sampai detik ini tinggalkan jempol biru kalian, dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya juga, karena di tahun ini aku pengen coba mainin banyak game juga ya nantinya. Jadi kita nggak bakal hanya Skibidi Toilet doang, kita bakal buat konten yang lebih menarik lagi untuk di tahun ini. Jadi jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan terima kasih wahai orang baik, langsung kita lanjut ke foto selanjutnya. Let's go. Oke, foto selanjutnya ini dia, yaitu si Dark Speakerman yang ingin mengalahkan si Scientist Toilet. Coba kalian komen di bawah ya, menurut kalian apakah ada kemungkinan si Scientist Toilet ini ngebuat versi dia sendiri yang versi kecil tapi palsu untuk mengelabui para aliansi kita. Coba, guys, ada kemungkinan apa enggak, guys ya. Pasti kalau misalnya emang Scientist Toilet dikalahkan dengan cara begini kayaknya agak sedikit enggak ya, lemah bener gak sih? Tapi kalau kita inget-inget, guys ya, si Scientist Toilet yang versi kecil, dia pernah gak sih kayak bergelut secara langsung gitu loh, bener-bener sampai lama bener pergelutan? Kayaknya gak pernah, guys ya. Setiap kita ketemu sama dia pasti dia kabur, dan kita kayak belum pernah ngeliat si Scientist Toilet ini bener-bener gelut secara brutal ya, ya gak sih? Berarti kita belum melihat sama sekali jurus dia seperti apa ya, si Scientist yang versi kecil. Karena emang dia adalah seperti dalang di belakang Skibidi Toilet doang. Jadi kayak dia nggak ikut di medan tempur, hanya kayak sebagai otak atau dalang dari penyerangan Skibidi Toilet. Tapi kita lihat untuk episode 70, aku yakin pasti bakal ada kejutan besar ya. Kameramen set boy apakah real? Oke, okay, guys, foto selanjutnya di sini ada Dark Speakerman sama Plunger Kameramen yang mengejar Scientist Toilet. Untuk gambar ini aku nggak tahu kenapa kayak ngerasa sepertinya kemungkinan juga bisa terjadi nanti di episode 70, karena emang si Scientist Toilet kan kerjanya emang kabur, kabur dan kabur ya. Jarang bener kita melihat dia bener-bener gelut secara brutal, kecuali yang versi robotnya yang dilawan sama Titan TV Man ya. Ya, kita tunggu aja, guys, yang pasti nggak menutup kemungkinan untuk foto ini bakal terjadi nggak sih? Dan yaudah, kita bakal langsung aja ke foto yang selanjutnya. Let's go. Oke, yang selanjutnya adalah ini dia ya, yaitu Michael Jackson Skibidi Toilet. Karena kita tahu kalau untuk di episode 69 ini dia belum meninggal ya, dia cuma hanya terjebak di pintu tersebut. Jadi aku rasa ada kemungkinan juga kalau dia bakal datang lagi di episode 70 ya, aku rasa. Coba, guys, kalian yang mungkin sependapat atau setuju sama aku kalau misalnya Michael Jackson Skibidi Toilet ini pasti bakal datang nanti di episode 70, komen di bawah dan like video ini ya. Yang pasti ya, seperti aku bilang tadi, dia kan belum meninggal ya, dia masih hanya terjebak kayak di gerbang yang ditutup sama si siapa? Dark Speakerman ya. Jadi kemungkinan dia pasti bakal datang lagi untuk di episode 70 ya. Yang pasti episode 70 aku yakin 1000% bakal terjadi peperangan yang
besar ya. Ingat episode 50, 60, 70 ada kejutan juga. Jadi kita gak tahu kejutan ini apa. Apakah antara saintis berubah menjadi lebih overpower, atau seperti yang kita duga-duga juga, yaitu si set boy kameramen datang di pihak musuh, atau hal lainnya. Dan ya guys, mungkin itu aja kali ya untuk bocoran kali ini. Kalau nanti misalnya ada lagi untuk yang versi official, kita bakal langsung gas melihatnya lagi. Dan ya udah, untuk video kali mungkin segini aja. Kita langsung bahas untuk jam dan juga tanggal waktu rilisnya. Let's go. Oke guys, untuk kalian nanya untuk Skibidi episode 70 bakal rilis kapan? Jadi untuk Skibidi episode 70 kemungkinan bakal rilis di tanggal 6 atau 7 Januari ya, yaitu di weekend ini. Ada kemungkinan besar bakal rilis di hari Sabtu ya. Kan kemarin kalau nggak salah minggu kemarin di hari Jumat, dan ini udah hari Jumat belum upload, berarti kemungkinan besar bakal di besok. Karena untuk leak officialnya juga belum muncul guys ya. Karena kalau misalnya leak officialnya udah muncul, biasanya itu mendekati waktu uploadnya. Untuk sekarang belum ada, jadi ada kemungkinan besar antara di hari Sabtu kalau enggak minggu ini, atau bisa juga di minggu depan. Karena seperti yang kita udah ketahui juga, kalau misalnya ini adalah pergantian episode plus episode spesial setiap 10 episode ya. Dan ini adalah episode 70, jadi kemungkinan besar juga Bang Dava pasti bakal menyiapkan sesuatu hal yang wow. Dan pasti ini persiapannya harus matang bener ya untuk episode 70 ini. Jadi ada enggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya untuk episode 70 ini bisa rilis di minggu depan ya. Tapi aku rasa bakal upload di besok gak sih? Sabtu, di mungkin sekitar siang gitu. Kalau emang belum upload juga di Sabtu atau Minggu, fix berarti di minggu depan guys ya. Dan yaudah, kurang lebih seperti itu untuk perkiraan tanggal rilisnya di tanggal 6 atau 7 Januari. Untuk jamnya, ini dia. Kalian bisa lihat sendiri aja, terlalu banyak. Tapi aku rasa guys, untuk episode 70 ini kayaknya bakal rilis di siang hari lagi deh. Kayak di episode 69 ya. Bener gak sih? Kalau gak salah episode 69 itu rilis di pagi apa siang gitu guys. Aku lupa. Yang pasti aku lagi tidur, tiba-tiba ada notif lah gitu ya. Yaudah, yang pasti ini dia untuk jam-jam perkiraan uploadnya. Yang biasa Bang Dava upload tuh jam-jamnya sekitar jam segitu. Dan yaudah guys, untuk video kali ini untuk bocorannya seperti itu. Kalau nanti ada official bocorannya lagi, kita bakal langsung bahas. Dan yang pastikan jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan videoku. Dan jangan lupa di like juga deh ya. Dan yaudah guys, untuk video kali ini segini aja. Kalau gitu yang terakhir, jangan lupa cebokan berat. Dan see you next time. Bye-bye. Bye.